Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pawon Umi Rehan. Seperti biasa, aku mau share lagi ya bunda-bunda. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku sehari-hari ini. Kegiatan aku real ya, sehari-hari. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih yang baru datang dan mengklik channel aku, semoga terinspirasi dan termotivasi dan terhibur juga ya bunda-bunda. Dan aku juga mau sapa-sapa nih bunda-bunda, apa kabar semua? Semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu, dan dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan ya bunda-bunda. Dan tetap semangat, tidak lupa bersyukur. Dan bagi yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan bagi yang sehat, tetap jaga kesehatan ya bunda-bunda. Nah, di video ini aku awali aja dengan beres-beres tempat tidur ya bunda-bunda. Ini aku nggak ganti spraynya, soalnya masih bersih ya bunda-bunda. Aku beresin aja, rapihin aja si spraynya. Dan mungkin spraynya juga ini masih bersih ya bunda-bunda. Dan aku susun aja si guling dan bantalnya ya bunda-bunda, biar rapi, enak dipandang itu ya bunda. Lanjut ya bunda-bunda dengan jemur pakaian. Ini pakaian yang kemarin soalnya nggak kering, jadi aku jemurin lagi ya bunda-bunda, mumpung cuacanya panas gitu ya bunda-bunda. Dan aku juga mau jemur nih keluar ya, alhamdulillah ada panas, kemarin seharian hujan ya bunda-bunda, jadi aku jemurnya sekarang aja ya bunda-bunda. Dan di luar juga ada mertua aku ya, lagi nongkrong gitu ya, kalau di dalam terus katanya suntuk. Dan aku lanjut nih bunda-bunda dengan sapu-sapu ya. Aku awali aja sapu-sapunya di ruangan tengah ya, dengan ngeberesin bupet ya bunda-bunda. Nah, ini aku gercep aja ya bunda-bunda, biar ngelihatnya nggak bosen gitu ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Apa ada yang samaan nih, lagi beres-beres rumah, bersih-bersih rumah? Tulis ya di kolom komentar ya bunda-bunda. Dan aku lanjut nih sapu-sapunya ke teras ya bunda-bunda, soalnya ini di teras kotor banget gitu ya bunda-bunda, jadi belum aku sapuin. Nah, itu ada suami aku ya, mau siap-siap berangkat kerja. Dan aku juga lanjut ya bunda-bunda dengan masak ayam untuk kuah mie ayam untuk jualan aku ya bunda-bunda. Ini belum aku kasih kuah ya, ini aku ambil minyaknya dulu, nanti aku saring baru aku kasih kuah ya bunda-bunda. Dan lanjut aku juga mau bikin semur tempe ya bunda-bunda. Nah, ini semur tempenya aku mau goreng dulu sebentar ya. Dan aku juga udah goreng ikan asin ya bunda-bunda, dan aku angkat aja ikan asinnya. Dan ini aku mau masukkan bumbu untuk semur tempenya ya bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda udah tahu ya bumbu-bumbu untuk semur tempe. Dan ini aku goreng aja si tempenya ya bunda-bunda, dan aku tambahkan minyak sedikit. Nah, ini aku gercep aja, dan itu hasil masakannya. Yang ini masakannya tadi tinggal sedikit, udah aku makan sebagiannya bunda-bunda. Dan aku lanjut beres-beres dapur seperti biasa ya, kalau habis masak pasti diberes-beres ya. Dan ini aku cuciannya sih disimpan seperti biasa ke tempat cuciannya bunda-bunda. Nah, ini aku juga mau lap-lap, sehabis masak wajib banget untuk ngelap-ngelap dapur ya bunda-bunda, biar tidak ada minyak yang lengket gitu ya, nggak ada minyak yang berceceran, jadi bersih ya bunda-bunda.
Dan aku juga mau lanjut bunda-bunda dengan ngeberesin piring yang udah aku cuci ya. Aku nggak rekod ya saat cuci piringnya, aku rekod aja sesudahnya ya bunda-bunda, soalnya takutnya durasinya kepanjangan ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen juga ya agar berkembang seperti channel-channel bunda-bunda semua ya bunda-bunda. Nah ini aku susun aja si piringnya ke rak ya bunda-bunda. Dan ini perabotannya masih warna-warni gitu ya bunda-bunda. Dan aku juga mau lanjut nih, setelah ngebersihin piring aku lanjut pel-pel gitu ya bunda-bunda. Dan aku juga lanjut lipat pakaian. Ini lipat pakaiannya lumayan banyak ya bunda-bunda, tapi aku gercep aja. Dan aku juga mengucapkan terima kasih yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga terhibur dan terinspirasi ya bunda-bunda dengan video aku yang sederhana. Dan ini aku lanjut bunda-bunda dengan merebus air, soalnya persediaan air minum udah habis ya bunda-bunda. Jadi aku mau rebus air dulu, kalau aku minumnya sih air rebus ya. Dan aku cukupkan video dari aku sekian ya. Wassalamualaikum.